Menggunakan resepi warisan hampir 60 tahun, dodol asli Sarawak, air tangan Hamdiah Bujang bukan sahaja menjadi pilihan masyarakat setempat, malah penggemar dodol dari negara jiran Brunei. Untuk itu, kita ikuti laporan disediakan wartawan Catherine Igang. Sebaik menjejak kaki di lokasi Hamdiah menghasilkan dodol asli Sarawak di Kampung Pujut Tanjung Batu Miri, haruman bau dodol durian yang sedang dimasaknya benar-benar membuatkan kami terliur ingin merasakan dodol itu. Meskipun mempunyai mesin untuk mengadun dodol, namun kaedah tradisional seperti kacauan menggunakan kapelo tetap menjadi keutamaan beliau dengan bantuan saudara mara. Soal kualiti makanan, Hamdiah tidak pernah berkompromi. Bagi memenuhi permintaan dodol durian, Hamdiah sanggup mengeluarkan modal ribuan ringgit untuk membeli buah durian berkualiti tinggi sebelum menyejuk bekukan isinya. Kerana barang itu susah, bah, malah. Kena senang, lelah. Bah. Lelah, makan masa, kadang-kadang. Kata orang, kadangnya pandai rusak. Kalau si betul meh, pandai rusak. Nyamuk betul-betul sukatannya. Tidak hairanlah dodol asli Sarawak buatan Hamdiah sering mendapat permintaan tinggi daripada pembeli di negara Brunei Darussalam, sehingga ada yang sanggup turun ke Bandaraya Miri untuk mengambil dan memilih sendiri dodol buatannya khasnya menjelang musim perayaan. Lazimnya proses menggaul dodol ni mengambil masa anggaran 1 jam hingga 4 jam untuk menggaul adunan ni sehingga dia menjadi pekat dan bertukar warna kepada kecoklatan dengan api yang kecil. Selain dodol durian, Hamdiah turut menghasilkan dodol berperisa kentang, kuini kacang merah, kelapa, pisang, kacang hijau, labu kuning dan nangka. Jelasnya, kebanyakan dodol dihasilkan telah habis ditempah sebulan sebelum tibanya bulan Ramadan. Berikutan dodol merupakan satu hidangan yang diminati dalam kalangan masyarakat kini selain dijual di bazar Ramadan. Beliau tidak menafikan ekoran pandemik COVID-19 perniagaannya turut terjejas. Ada maksud dah. Kuranglah. Sik kada sebelum COVID tu andanglah. Ya. Amat COVID tu ada kuranglah. Bagi memastikan kesinambungan legasi pembuatan dodol asli Sarawak, Hamdiah menurunkan resepi dodol yang berusia hampir 60 tahun kepada anak angkat beliau. Beliau berharap legasi ini dapat diteruskan untuk memenuhi permintaan penggemar dodol asli Sarawak dari Miri. Catherine Igang, RTM. Baiklah.